Tidak ada di rumah. Sama sekali. Saya rela mati, Pak. DBO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Peggy Setiawan alias Perong dihadirkan di muka umum dalam press release yang digelar di Mapolda Jabar pada Minggu siang. Dalam sela-sela kegiatan press release, tersangka Peggy alias Perong berteriak mengaku tidak bersalah. Di hadapan media, Peggy alias Perong terus berteriak mengaku difitnah dan rela mati untuk mengungkap kebenaran. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya rela mati. Polda Jawa Barat telah menetapkan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Selain itu, Polda Jabar pun merevisi daftar pencarian orang kasus Vina dan Eki dari awalnya 3 orang menjadi 1 orang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Iwana Kurniawan melaporkan.